Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Saudara-saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, kembali saya menemui Anda. Dan kembali saya akan memberikan jawaban atas permintaan salah satu seorang sahabat di kolom komentar untuk memberikan tanggapan atas isi ceramah dari seseorang terkait dengan nama Surabaya. Sudah banyak sebenarnya yang mengupas tentang nama Surabaya ini, katanya dari bahasa Arab. Hanya saja nanti saya coba elaborasi dengan beberapa nama lain yang dianggap dari kata Arab. Sejenak kita simak. Ada rombongan orang datang kepada beliau. Beliau tanya sama saya, ini rombongan dari mana ini? Ini rombongan Habib dari Surabaya. Langsung spontanitas beliau mengatakan, Surabaya sirrul bayi. Jadi Surabaya niku, maaf ya, diambil dari kata-kata bahasa Arab. Artinya apa? Sirrul bahi, rahasia yang terselubung, rahasia yang terselimuti. Jadi wong-wong biyen niku jenengi Surabaya ndak sembarangan. Jadi menurut beliau, peletakan nama pada daerah-daerah itu tidak sembarangan. Saya lebih kepada fokus tentang nama Surabaya, dan nanti juga ada beberapa nama yang dikatakan berasal dari kata Arab. Saya nggak tahu, jangan-jangan Madura juga dari kata Arab, ya, dari kata ma harfu nafiyin gitu. Ya memang nama-nama kota atau daerah di seluruh dunia barangkali ada banyak versi siapa dan bagaimana awalnya, termasuk juga nama kota Surabaya. Tetapi akhirnya yang menjadi lambang dari kota Surabaya itu adalah ikan dan buaya, gitu gampangannya. Sura lan baya, ada nanti menyebut Suro ing boyo. Hal ini ada yang mengartikan dari legenda yang ada, kerasnya kehidupan daerah pesisir antara darat dan laut sehingga dilambangkan seperti itu. Ada juga yang mengartikan itu perlambang ketika Raden Wijaya berhasil memukul mundur pasukan Mongol dan sebagainya. Tetapi di dalam catatan sejarah, dalam manuskrip-manuskrip kuno bisa dijumpai kata Surabaya dengan ejaan kalau menggunakan bahasa Latin atau tulisan Latin itu Curabaya. Ya, yang sekarang menjadi Surabaya. Hal itu bisa dilihat dalam Prasasti Trowulan 1 dengan angka tahun Saka 1280 atau 1358 Masehi, artinya abad ke-14 ya. Di mana kata Surabaya atau Curabaya itu merujuk kepada kelompok desa di tepi sungai sebagai tempat penambangan yang dahulu sudah ada. Kemudian juga kata Surabaya yang menunjuk kepada nama daerah itu terdapat dalam Kitab Negara Kertagama tahun 1365, tertera pada bait kelima yang mengisahkan sang raja ada di Surabaya atau Curabaya. Artinya sejak abad ke-14 sejak abad ke-14 Masehi, kata Surabaya sudah termaktub, sudah tertera dalam manuskrip-manuskrip kuno, dan tidak ada yang menyebutkan kata Surabaya berasal dari bahasa Arab dengan dua kosakata sirrul bahi. Saya tidak tahu penceramah tadi itu mendapatkan dari mana. Yang saya tahu beberapa nama daerah atau kota di Jakarta yang mirip-mirip atau bisa dimiripkan dengan kata Arab itu dijadikan Arab. Satu misal, di Jakarta ada daerah namanya Paseban. Yang orang-orang Jakarta mungkin tahu, Paseban itu tidak terlalu jauh dari RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya, yang arah ke kantor PBNU sebelah kanan itu, setahu saya itu namanya Paseban karena saya punya kawan di sana pemain teater. Dan menurut salah seorang penceramah dari marga Ba'alawi yang saya pernah dengar tapi saya tidak sebutkan namanya, kata beliau ini, kata Paseban berasal dari kata Basyaiban. Luar biasa.
Benarkah seperti itu? Setahu saya tidak seperti itu. Karena dari kisah-kisah lokal, Paseban itu menunjuk kepada kata seba atau pasebaan, tempat berkumpul, tempat ngeriung. Nah, ini ada kaitannya dengan serbuan Sultan Agung Mataram terhadap VOC. Maka nanti seba atau melakukan pertemuan di daerah yang sekarang disebut Paseban itu. Kok jadi bahasa Eban? Nggak tahu lah. Dan ini secara logika saja bisa diterima karena nanti di buku Ki Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur dalam buku Misteri Kata-Kata itu juga disebutkan tidak jauh dari Paseban itu ada daerah namanya Matraman. Matraman nanti ke kiri apa ke kanan ya, karena saya keder di Jakarta itu. Itu ada namanya Bali Matraman. Menurut Gus Dur, kata Matraman itu berasal dari kata Mataram. Artinya tempat tentara Mataram berkonsentrasi sebelum melakukan penyerangan terhadap benteng VOC pada saat itu. Melawan J. Peterson Kun ya. Walaupun dua kali serangan mengalami kegagalan. Kemudian ada Bali Matraman. Menurut Gus Dur lagi, Bali Matraman itu adalah tempat bala tentara Mataram yang berasal dari Bali. Jadi lebih bisa diterima pendapat-pendapat seperti ini. Dan beberapa sejarawan lokal, sahabat-sahabat saya di Jakarta menyatakan benar seperti itu. Karena dari identifikasi nama, tempat, dan peristiwa pada masa lalu menunjukkan bahwa Paseban itu memang tempat seba. Kemudian Matraman itu dari kata Mataram dan sebagainya. Masih di daerah Jakarta, kalau yang ini tidak dikatakan berasal dari kata Arab, tetapi bermula dari peristiwa seorang keturunan Arab atau Ba'alawi, yakni Tanjung Priok. Nah, ketika bicara Tanjung Priok, mungkin Anda akan terbayang kepada seorang Habib, ya, Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, atau yang belakangan kemudian beliau diberi nama Mbah Priok. Setelah Mbah Priok ini nanti ada Mbah Cikini ya. Kapan waktu ada yang komentari tentang Mbah Cikini. Saya sudah pernah wawancara ke sana Mbah, melakukan investigasi ya, sampai ke keluarga Habib di Kuitang. Nah, saya fokus lagi kepada yang di Priok ini. Di Mbah Priok ini ya. Jadi Mbah Priok ini kalau saya membaca dari buku hasil penelitian seperti tampak dalam gambar bukunya, tapi buku ini katanya sekarang sudah susah ditemukan. Di situ dijelaskan bahwa nama Priok itu, dan juga hasil wawancara saya dengan Haji Ridwan Saidi, nama Priok, nama Tanjung Priok itu sudah sejak bengen, sejak abad awal-awal Masehi lah, sudah ada nama Tanjung Priok dengan berbagai pengertian yang nanti merujuk kepada salah seorang tokoh, entah legendaris entah historis, yang disebut Aki Tirem. Maka sejak mula sudah daerah itu sudah dikasih nama Tanjung Priok. Ada yang mengatakan nama Tanjung Priok itu karena kontur tanahnya. Nah, ternyata di dalam buku yang dibuat oleh pihak makam Mbah Priok ini, katanya nama Tanjung Priok itu berawal dari kisah Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad ketika beliau terdampar lalu sakit, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian Prioknya itu ditumbuhi oleh pohon tanjung, maka jadilah Tanjung Priok. Begitu. Kemudian kalau merunut dari kisah Habib Hasan ini, setelah beliau wafat, pertama tidak dimakamkan yang tempat sekarang ya. Pertama itu dimakamkan di daerah namanya Pondok Dayung. Dari Pondok Dayung, kemudian daerah Pondok Dayung itu kena gusur karena dipakai oleh Belanda sebagai pelabuhan. Kemudian makam Habib Hasan yang di Pondok Dayung dipindah ke Dobo, yang sekarang disebut makam Mbah Priok itu. Dari Dobo itu pada aslinya sih, kalau kita melihat dari buku penelitian 15 anggota tim yang diterbitkan oleh MUI ini, itu sudah dipindah ke daerah Semper. Mungkin Anda sudah tahu, tapi saya lebih kepada nama Tanjung Priok dan Pondok Dayung. Nah, di buku yang dikeluarkan oleh pihak makam, nama Pondok Dayung itu katanya berasal dari kata Dayung Penda. Kebalik kan, Pondok Dayung jadi Dayung Penda. Dayung Penda itu katanya berasal dari bahasa
Sunda ya, pendak itu pendek. Jadi dayung yang dipakai itu pendek yang dijadikan apa nisan sehingga dayung pendak jadi pondok dayung. Kemudian dayung itu tumbuh menjadi pohon Tanjung di antara Priok tempat memasak nasi maka disebutlah Tanjung Priok. Bagaimana menurut Anda kisah-kisah seperti itu? Bagi sebagian orang mungkin hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, wong cuma nama gitu. Apalah arti sebuah nama yang disebut mawar, disebut dengan nama lain pun tetap sama harumnya. Itu kalau dalam naskah Romeo dan Juliet ya, itu pendapat William Shakespeare. Tapi terkait dengan nama sebuah daerah, itu berkait erat dengan sejarah peradaban bangsa ini. Perubahan sebuah nama daerah atau menggeser asal-usulnya ini berdampak sangat luar biasa. Seperti kata Surabaya dari Sirul Bahi, terlalu jauh sepertinya, tetapi ini akan menunjukkan bahwa nanti akan mengerucut. Walaupun bahasa Arab itu adalah bahasa siapapun, bukan hanya milik orang Arab ya, wong nama saya juga nama Arab. Tetapi nanti ujungnya datanglah tokoh ini, syekh ini diberi nama begini. Seperti yang di Tanjung Priok kan seperti itu. Apa yang ingin dicapai adalah ikon, iconic, ikonisasi. Sehingga dengan ikonisasi ini akan menjadi kuat. Oh, ini tokoh yang menjadi sebab lantaran nama ini dikasih nama ini. Menjadi nama Surabaya, menjadi nama Tanjung Priok. Kok akan digusur dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, bisa saja muncul kisah-kisah fiktif terkait dengan kekeramatan dan segala macamnya yang ujung-ujungnya tokoh yang peristiwanya menjadi nama di satu tempat atau diabadikan sehingga menjadi nama tempat adalah seorang penyebar Islam dan sebagainya. Sehingga akhirnya ketika sudah merembet kemana-mana, masyarakat sebagian sudah tidak mempedulikan, maka mempercayai bahwa nama-nama itu benar berasal dari kata Arab atau berasal dari tokoh keturunan Arab. Sehingga Arablah yang menjadi sesuatu di situ. Nah, di sini saya bukan anti Arab, nama saya pun Arab, tetapi bagaimana kita coba membedah untuk mendapatkan kebenaran mutlak itu sesuatu yang sangat susah, tapi setidaknya mendekati kepada kebenaran atau benar-benar ada data yang tertulis. Kontroversi, perbedaan itu hal biasa, tetapi benar-benar ada datanya, bukan hanya ngarang kemudian disampaikan. Dan lagi-lagi yang ketiga, efeknya nanti tokoh-tokoh hebat yang ada di satu tempat, yang menjadi ikon pada satu daerah, bukan orang kita, tetapi orang pendatang yang menyebarkan kebaikan. Padahal data sejarahnya tidak ada. Karena lagi-lagi ketika kebohongan terstruktur rapi, tersistem dengan baik, mengakar kemana-mana, sehingga akhirnya orang akan mempercayai. Dan itulah yang terjadi belakangan ini. Bagaimanapun saya berbusa-busa menyampaikan tentang Rumah Proklamasi, kemarin saya mengulas tentang Habib Buga, itu pun masih ada yang mengatakan saya benci sama Aba Alawi lalu memutarbalikkan fakta. Padahal saya sendiri hanya membaca hasil penelitian dari ahli filologi Aceh yang didasarkan kepada teks naskah. Naskahnya dibaca bunyinya begini, kok jadi begini? Intinya akan kesana. Kenapa? Karena sudah tersistem dengan baik. Sehingga walaupun umpamanya salah maka dianggap benar. Yang mencoba memberikan pelurusan dianggap anti dan benci. Kan ini pentingnya di dalam kita menelaah dan menelusuri sejarah. Demikian para pemirsa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Sekedar salam sapa dari saya untuk Anda semua. Mudah-mudahan Anda tidak bosan-bosan melihat saya dan menyaksikan Arah 9 Channel. Masukan dari Anda terkait dengan berbagai hal yang saya sampaikan adalah sesuatu penghormatan bagi kami untuk menambah kekayaan khazanah di dalam kanal Arah 9 ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.